keeper on the bar. Dengan sepakan percuma yang rendah, tetapi efektif. Beliau boleh mengubah perlawanan dan satu teknik yang cukup baik. Saya lihat bagaimana Saiful telah mencuri sedikit langkah. Matyo sempat menolak dan gol. Gol itu milik Farhan. Bagaimana Farhan? Dia tidak offside dan kemudiannya satu lambungan cuba diselamatkan. Lagi hantaran yang baik untuk Farhan. Gol yang ketiga. Satu gol yang menarik ini. Dia bijak, dia lari masuk ke dalam untuk meninggalkan Ramesh Nalbandian. Dan itulah sebabnya dia berpeluang. Sarawak tiba-tiba saja melepaskan tiga gol. Tandukan yang baik, peluang. Oh, gol saku hati, tidak offside. Khairul Mokhtar yang tidak dikawal di far post, cuba menyalahkan antara satu sama lain. Khairul bijak, dia mengambil peluang.